Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل Seluruh para Nabi Allah mustahil dari sakit yang parah atau sakit yang menjijikan. Yang boleh pada mereka itu adalah sakit yang ringan, yang tidak mengurangi derajat dan kehormatan mereka. Nah, demikian dikatakan oleh As-Sayyid Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam. جائزون في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض وجائزون dan boleh في حقهم pada hak mereka para nabi min urudi dari sifat-sifat kemanusiaan بغير نقص dengan tanpa adanya kekurangan atau aib dan celak ka khafifil maradhi seperti sakit yang ringan. Adapun sakit yang parah mustahil terjadi bagi para nabi Allah. Seperti apa? Setruk. Enggak ada nabi yang setruk. Korengan yang menurut cerita dusta mereka nyatakan terjadi pada diri Nabi Ayyub. Nah, ini cerita tidak benar. Apalagi sampai keluar belatung. Itu tidak benar. Tidak benar ya. Jangan kata borokan, korengan, sampai kata keluar belatung. Yang jangankan kita melihatnya, bahkan membayangkannya pun geli. Para nabi jangankan seperti itu, bahkan sakit yang dapat mengurangi derajat mereka tidak terjadi sama sekali. Jangankan kulit yang borokan, kulit yang gudigan aja gak ada. Jangan kata gudigan, panohan. Panohan gak ada. Nah, jadi wajib kita berkeyakinan bahwa seluruh para nabi Allah terhindar dari segala penyakit-penyakit yang berat atau penyakit-penyakit yang payah. Yang boleh terjadi pada mereka itu adalah penyakit yang ringan yang tiada mengurangi derajat mereka, yang tidak mengurangi kedudukan dan kehormatan mereka. Seperti misalkan kepala puyeng. Ya itu, kepala bae. Puyeng. Dalam hadis diriwayatkan suatu ketika Siti Aisyah berkata di hadapan Rasulullah, "Wa ra'sa
Kalau bahasa kitanya, aduh, kepala saya pening betul, pening. Iya, pening, uyang dari kepala. Tapi kata Rasulullah apa? Bal ana wa raksa. Saya justru yang lebih pening. Kata Rasulullah gitu. Jauh sakitnya Rasulullah dibanding sakitnya Siti Aisyah. Nah, tetapi penyakit seperti ini tidak mengurangi derajat dan kehormatan mereka. Atau sifat-sifat kemanusiaan yang lainnya. Sifat-sifat manusia yang lainnya itu juga boleh terjadi pada diri para nabi daripada sifat-sifat yang tidak mengurangi derajat mereka. Seperti apa? Seperti makan, minum, kawin, punya anak, tidur, tapi hatinya tidak tidur. Para nabi itu hatinya tidak tidur, matanya doang merem. Iya, matanya merem. Gitu. Karena mereka adalah juga dari bangsa manusia, maka boleh terjadi pada mereka itu apa-apa yang boleh pada umumnya manusia daripada perkara-perkara yang tidak mengurangi derajat mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Ketika disebutkan bashar, itu artinya bahwa para nabi itu termasuk Rasulullah dalam hal ini adalah tubuh mereka seperti tubuhnya, seperti umumnya tubuh manusia fisik, ya, tersusun daripada tulang, darah, daging dan seterusnya. Jadi bukan sinar, bukan cahaya. Nah, yang membedakan adalah lanjutan ayat itu tadi, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Gitu. Nah, jadi wahyu ini adalah kekhususan kenabian. Jadi yang dapat wahyu itu apa ya? Para nabi. Nah, jadi jangan dikata sembarangan dapat wahyu. Saya dapat wahyu. Kalau ilham enggak apa-apa ilham. Tapi kalau kata dapat wahyu jangan. Iya, karena wahyu itu kekhususan kenabian. Secara umum penyebutan dalam Al-Qur'an wahyu itu adalah kekhususan kenabian. Termasuk penting ini penyebutan kata mu'jizat. Mu'jizat itu hanya khusus tertentu bagi para nabi. Bagi para nabi. Iya. Kadang-kadang zaman sekarang ada orang kata, kata saya dapat mu'jizat. Nah, emang lu nabi? Jangan ketuk gitu itu. Sekarang tuh pada ngomong gitu, ikutin siapa itu? Iya. Mu'jizat itu kekhususan kenabian. Apa itu mu'jizat? Amrun khariqun lil 'adati yazharu 'ala yadin nabi. 'Ala yadi nabiyyin min al-anbiya dalilul sidqi nubuwwatihi, adalah perkara yang di luar kebiasaan. Mu'jizat itu perkara yang tidak normal, ajaib, nah gitu, yang nampak pada tangan seorang nabi sebagai bukti bagi kebenaran kenabiannya. Begitu. Jadi kalau dikata saya punya mukjizat, emang lu nabi? Baik-baik itu jangan kata gitu. Kadang-kadang ada sekarang gitu. Gak boleh kata gitu.
Kita baca hadis. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rizqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-'amal.